Nah, nih, nah. Wih, Mang Yadi. Aku nyari ke... Wah, langkah panjang lamunan kau, Mang Yadi. Ay, cacam. Aku nih nunggu, kau nak ngomong apa? Kau ngapo? Merenung, terdiam. Dosa diratapi, gue nasib. Bukan masalah nasib. Apa dia? Aku nih mikir. Ini kan masuk bulan puasa. Lah bulan puasa. Terus? Gak dulu, puasa kau? Puasa lah kau ini. Iya, ketinggalan dari baunya agak-agak khas. Nah, yang aku pikir ke ini, apa nian keutamaan puasa itu? Ya udah, kita harus bangun subuh, nak makan sahur, terus kita nahan lapar, nahan haus, nah, hawa nafsu katanya kan. Sampai habis maghrib. Iya kan? Nah, ngapo nak ado? Keutamaan puasa tuh apa nian? Ngapo harus nahan makan, nahan minum? Jadi itu yang korenungin. Iya. Emang ya dia. Terus ngapo nak sebulan sekali puasa tuh kalau emang nian? Sebulan sekali. Sebulan dalam setahun. Iya, sebulan dalam setahun maksud aku tuh. Oh. Nah, ngapo nak sebulan dalam sebulan dalam setahun. Setiap hari Ramadan. Nah, kalau seandainya Ramadan itu hari baik kan? Disitulah kita mencari pahala. Ngapo dak setahun? Nah, ngapo dak setahun tuh Ramadan galau, setahun tuh puasa galau. Lah, kau sebulan bela ngeluh, apalagi nak setahun. Bukan masalah ngeluhnya. Masalah aku tuh apa nian keutamaan dari puasa tuh. Nah, cetu nah. Setahu aku Mang Yadi, kalau Allah tuh memerintahkan suatu kepada manusia, pasti ada baiknya. Nah, tapi masalahnya baiknya aku kurang pasti nian. Yang jelas kalau dalam perintah agama disuruh puasa, ku puasa. Karena itu masuk dalam rukun. Rukun Islam, rukun iman. Rukun iman atau rukun Islam ya? Rukun Islam. Rukun Islam. Ih, pasti tahunnya agama kau 60 pasti. Jadi, itulah kataku tuh aku nih bingung. Apa nih yang keutamaan dari puasa nih? Tahan-nahan haus, tahan-nahan lapar, tahan-nahan hawa nafsu. Ya kan? Harus nak bangun subuh. Oi, DMC ini memang ya, Di. Langsung baik kita tanya dengan yang ahlinya biar enggak salah informasi. Oh, jadi dengan siapa? Sama siapa? Mana Ustaz? Tat, coba jawab dulu Tat. Cak mana Tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana umat Islam akan merayakan dan melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah puasa. Dan Masya Allah, banyak sekali keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan kali ini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tentu ini menjadi sebuah kemuliaan, ya. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan puasa diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah saatnya Allah menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga. Maka ini menjadi kesempatan yang emas untuk umat muslim untuk memaksimalkan waktunya, bahwa kesempatan yang berharga ketika setan dibelenggu dan pintu surga dibuka. Ini menjadi sebuah kebaikan yang tentu saja seharusnya bisa terus dimaksimalkan oleh umat muslim. Kemudian terakhir, bulan puasa adalah bulan yang mana terdapat malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka menjadi kesempatan yang emas
untuk kita semuanya untuk beramal yang banyak dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Dan barakallahu fikum. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.